Wih, kuatnya datang nih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, pagi ni aku agak free lah. Jadi aku plan nak pergi ke Jugra, nak memancing dekat sana. Since dah lama dah aku tak mancing. Ini seingat aku trip yang kedua lah selepas PKPB ni. Lagipun aku tak pernah review lagi aku mancing dekat Jugra. So nanti kita boleh tengok lah apa hasil aku boleh dapat hari ni. Doa-doa insyaAllah ada rezeki aku boleh bawa balik. Dalam masa yang sama aku nak cek lauk juga untuk rumah. Jadi kalau pergi pasar tak feel lah kan. Kita mancing, dapat ikan, bawa balik, bagi makan anak bini semua. Jadi rasa puas tu ada. Puas mancing dapat, puas makan pun dapat. Jadi okey, kita pergi tengok channel ni. So kita dah dapat sebaik dari perambut siap buat dah. Senang kerja aku. Dia tinggal cangkuk je. Kat sini harap ada rezeki insyaAllah. Okay, sesudah tu kita pasang umpan. Okay lah, tak ambil orang. Comel loteh udang. Okey, boleh mulakan balingan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Acak lu kayu panjang ni. Boleh ke? Dia letak batu dia ni. Kita boleh sangkut kat sini juga. Okay, tunggulah. Ting custom juga. Sangkut. Oh, tersangkut kat pada ni. Eh, tak apa. Okay, dah dapat dah siku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanyir. Alhamdulillah. Okey. Oh, senok bar. Senok-senok ini. Wih, kuatnya.
Mana ikan dia ni? Ah, tu. Okey. Okey. Terima. Alhamdulillah, naik lagi. Aduh. Okey. Ini tengoklah apa yang aku boleh balik ni. Tekan seluar. Wei, kamu tak kena karen ni. Ini menang ekor cukup awak balik. Okey. Try belah sana pula. Bayangkan berapa tahun aku beli bait casting ni. Time ni baru pakai, baru ada menyambar. Ayah, tengok baru cakap dah je bihun dah. So no main casting siakap kan. Tapi hari ni saiz tak besar, saiz kecil-kecil je. Tapi okey lah, kalau kecil-kecil boleh bawa lebih banyak. Kan dekat sangat dengan kipas ni. Sekejap lagi kong sangkut kat tali kipas tu. Habis aku. Sangkut ke? Ingatkan sangkut dengan orang. Sangkut dengan ikan. Ui. Cukup seekor ni. Dia main kat kipas air, depan kipas air. Dia main kat situ ke? Takut juga dekat-dekat. Sangkut kipas. Tengok abang tarik ikan siakap. Baik. Ada akulah kalau kita nak mancing ni. Sebenarnya kita kena ada hati yang baik tau. Kita kena doakan orang lain mancing tu dapat ikan juga. Itu je sebab rezeki ni Tuhan yang bagi kan. Rezeki dalam air ni kita tak tahu siapa. Ada hari mungkin kita dapat, ada hari kita tak dapat. Jadi kita bersangka baik lah. Ni apa nak stay sehari sini. Ini dah dapat 3-4 ekor ni ada mak air. Kena balik awal lah ni. Lagi lama habis dia aku kat sini. Dia lucut. Okey. Ada masuk ke dalam ni. Tak apa, tak apa. Tak puas lah kan ni. Barang tak cukup, kita try main crankbait lah. Crankbait. Kita tengok macam mana dapat. Udang. Alamak, sakit-sakit. Okey. Cangkuk udang. Alamak, terkena urat lah. Takpelah. Ketatnya, Dad.
Okey. Bismillah. Layankan aja. Okey. Letak. Bebas. Ui, kuatnya. Datang ni. Okey. Alhamdulillah. Dapat main umpan. Okey. Hari ni nampak alhamdulillah lah orang pun tak ramai sangat. Ha, kalau ramai susah juga dekat sini. Aku hari ni main bottom dengan casting, tapi aku puas hati lah main casting hari ni. Main bottom ni biasa lah, kita letak umpan dah biar. So, kalau main casting ni rasa lah current dia. Size ikan pun just nice lah, tak ada besar sangat, dia agak kecil sikit lah. So bani lah aku nak bawa banyak ikan ni bawa balik, kalau tak mau koyak juga poket ni. Ok lah, sampai sini saja kot. Aku berapa jam? 11.49. Nak balik. Inilah hasil tangkapan hari ni. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 ekor je hari ni. Okay, alhamdulillah. Saiz pun not bad. Okay, beres. Rezeki untuk anak isteri, pak mertua dan mak mertua. Boleh buat siakap tiga rasa. Siang. 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 Berat dia 2.91. 50. Siang. RM50. RM50. Okay, ngam-ngam ini 100 aku habiskan untuk mancing minyak. Okay, jap, kita barang.